Pasca ledakan tabung gas yang menghancurkan dua rumah dan melukai penghuninya, Reskrim Polres Cimahi dan Polsek Cimahi Selatan menggelar olah TKP untuk mencari barang bukti tabung gas yang diduga menjadi penyebabnya. Namun untuk mencari tabung gas tersebut, polisi harus membongkar reruntuhan rumah. Untuk memastikan penyebab hancurnya dua rumah serta dua pemiliknya yang mengalami luka berat, Satuan Reskrim Polres Cimahi dan Polsek Cimahi Selatan melakukan olah tempat kejadian. Untuk mendapatkan tabung gas serta kompor yang diduga menjadi penyebab ledakan, polisi harus kerja ekstra karena tabung beserta kompornya terkubur di bawah reruntuhan bangunan rumah. Dibantu warga, akhirnya polisi menemukan tabung serta kompor tersebut. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan adanya kebocoran pada regulator tabung. Barusan kita mencari alat bukti yang berkaitan dengan dugaan adanya ledakan dari tabung gas. Nah, tadi kita bersama tim dari Inafis Polres Cimahi, kemudian dengan anggota Reskrim Polsek Cimahi Selatan maupun dari Polres Cimahi, dengan Reskrim, kita melakukan olah TKP dengan mencari alat-alat bukti apakah itu sumber ledakan dari mana gitu. Tadi kita menemukan ada tabung gas 3 kg di mana tabung gas tersebut regulatornya dalam keadaan sudah melonggar, kemudian pemantiknya dalam keadaan on, dan berdasarkan informasi saksi-saksi dari warga setempat bahwa yaitu Pak Nur Hidayat, bahwa beliau itu sering diminta untuk bantuan untuk membetulkan tabung gas tersebut oleh korban saudara Ibu Rani. Guna penyelidikan, tabung beserta kompor dibawa untuk dijadikan barang bukti. Diduga akibat ledakan tabung gas LPG, dua rumah warga hancur di Kampung Cisepan, Kota Cimahi. Pada Senin malam dalam peristiwa tersebut, dua orang penghuni rumah harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena luka bakar dan reruntuhan bangunan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.